ini kita kata bagi mereka yang tidak menyambut Christmas lah kan sendiri. Okay, jadi apa pendapat Tony tentang orang kata attitude lah orang semenanjung kepada Bumiputera Kristian semasa mereka menyambut Hari Christmas sendiri? Adakah mereka menerima ataupun sebaliknya? Yes, faham. Okay, saya dekat sini sebenarnya ramai rakan-rakan dia, dan selalunya diorang sangat open-minded lah, dan sometimes diorang akan bertanya jugalah macam benda yang diorang tak tahu, macam contohnya macam apa beza sambutan Christmas dengan Hari Raya, dan apa yang macam kita orang akan buat di pagi Christmas, benda-benda macam tu lah. So macam diorang menerima lah kebanyakannya, dan dari family saya juga macam banyak kahwin campur, which ada juga berkahwin dengan orang semenanjung, dan macam ada yang dah faham lah macam mana sambutan dia, macam tak jauh beza sangat lah sebenarnya. Tapi penerimaan okey lah, very open-minded lah. Open-minded lah, okey. Jadi kan, ada tak orang kata macam, memandangkan Christmas tu lagi 2 hari kan, okey. Jadi ada tak you macam plan untuk orang kata menerima tetamu daripada bangsa yang tidak menyambut Christmas? Ada tak you macam menjamu mereka? Ada saya jemput juga kawan-kawan yang yang saya kenal dekat sini untuk datang melawat lah di Hari Christmas kan, sebab kita ada sediakan potluck, so dia orang boleh datang lah untuk makan bersama-sama, dan makanan-makanan yang kita orang akan sediakan adalah macam yang halal lah.